Halo bro sis, selamat pagi, siang, dan malam. Apa kabar? Semoga Anda sehat selalu. Oke, terima kasih banyak udah join lagi di channel saya, yaitu channel Greg CD Channel. Terima kasih. Dan saya juga ingin mengucapkan salam kenal untuk yang baru pertama kali join di channel saya ini. Terima kasih Anda udah masuk ke channel ini dan semoga Anda bisa menikmati, Anda suka video-videonya. Terus kalau suka ya jangan lupa like, terus subscribe dan juga share gitu ya. Sip, makasih banyak. Oke. Video kali ini saya ingin mengajak Anda melihat sebuah motor yang gila banget. Motornya itu desainnya tuh unik, radikal. Dan ngeri soalnya ada ini, lihat nih tengkoraknya ngeri abis. Jadi ini motor ini disebut skeleton motorcycle. Tapi lihat sendiri nanti ya, saya nggak usah cerita banyak-banyak. Ini motor emang lain dari yang lain. Ini juga motor bukan sembarang motor. Ini motor jadi-jadian, bro. Jadi, lihat ya, kita lihat bareng-bareng, terus Anda bisa mereview sendiri bagaimana motor itu. Dan saya akan jelasin dikit. Jadi, motor ini saya lihat di pameran motor internasional di Seattle beberapa tahun yang lalu. Dan sampai sekarang, saya kalau kebayang motor itu, wow dan OMG. OMG itu singkatan dari, oh makin gila. Soalnya emang motornya gila. Nah, lihat ya, kita sekarang nonton videonya sama-sama. Oke? Ayo kita let's go! Nah, ini motor tengkoraknya, sangar. Namanya The Crypt, itu panggilan dari motor ini. Tuh, lihat tuh, rangkanya dari tengkorak. Gila kan? Nah, ini catnya dari Killer Paint. Dia yang mendesain cat dan juga ngecatnya. Nah, kalau motornya ini sendiri, desainernya adalah John Farr dari Alabama. Gila tuh, desainnya kan unik, kreatif, dan radikal. Edan kan? Itu pakai rangka tengkorak. Jadi namanya skeleton frame motorcycle. Nah, rangka tengkorak ini terbuat dari titanium. Supaya kuat, tapi lebih ringan daripada besi. Tuh. Nah, untuk tangki bahan bakar, sama tangki oli itu ada di bawah kursi itu, di bawah seat. Termasuk juga elektroniknya ada di bawah situ. Kecuali yang nggak ada di bawah situ, aki. Akinya ada di bawah transmisi, di bawah mesin. Nah, mesinnya sendiri adalah Harley Davidson Evolution 2003. Itu 1500cc. Bagian depannya rapi banget ya. Kabel-kabel ada di dalam. Stang. Nah itu depannya ada lampu tuh, bisa nyala lampunya. Terus motor ini tuh bisa dibuat jalan, jadi bukannya cuman buat pajangan, tapi bisa dinaikin, bisa riding, cuman nggak bisa jauh karena tangki bahan bakarnya kan sedikit. Jadi tapi kalau mau beli rokok di warung Pak Haji sih bisa yang deket situ. Nah terus motor ini memang didesain dan dibuat untuk keperluan motorcycle show gitu ya, atau photo session. Nah itu emang motornya seperti itu, tapi gila banget ini. OMG, oh makin gila ya kan, setiap lihat motor ini selalu saya berpikiran OMG, oh makin gila. Terus harga di Amerika, pengen tahu kan, harga di Amerika sekitar $80,000 atau 1,14 M. Jadi kalau di Indonesia ya udah tinggal kali 2 ya sekitar 2,3 M. Oke, makasih banyak atas perhatiannya. Mohon like and subscribe. Ciao.